Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Dalam bulan ini terdapat ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terbuka untuk umat Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan di bulan Ramadan dibagi menjadi tiga bagian, yakni bagian pertama 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Umat Islam sudah melewati 10 hari pertama pada bulan Ramadan. Pada 10 hari kedua, Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi umatnya yang berdoa dan memohon ampun. Pada malam-malam inilah saat tepat untuk memperbanyak doa dan memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Selain berpuasa, maka berzikirlah serta membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan amalan-amalan baik yang lain. Berikut keistimewaan 10 hari kedua bulan Ramadan. Yang pertama, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal bulan Ramadan adalah rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqun minan nar, atau pembebasan dari api neraka. 10 hari kedua di bulan Ramadan ini merupakan hari terbaik untuk berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Sebab pada hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan dikabulkannya doa bagi hambanya, karena waktu terkabulnya doa yang paling mustajab adalah di bulan Ramadan. Yang kedua, terpelihara dari godaan kehidupan dunia. Melaksanakan rangkaian ibadah bulan Ramadan di 10 hari kedua, artinya orang tersebut mampu menahan dan menjauhkan diri dari godaan duniawi yang berlebihan. Godaan duniawi yang dimaksud seperti mementingkan urusan dunia dibandingkan ibadah. Yang ketiga, wujud rasa syukur seorang hamba menjalankan ibadah puasa merupakan bukti bahwa manusia bersyukur, sebab tidak semua orang diberi nikmat mendapat umur dan kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan di 10 hari kedua. Yang keempat, mendapatkan pahala yang besar. Rasul dan para sahabat serta seluruh umat mukmin di zaman terdahulu telah menjalankan ibadah Ramadan. Sebab itu orang yang menjalankannya juga mendapat pahala besar, karena telah mengikuti teladan Rasul yang dicintai oleh Allah. Yang kelima, diberikan kemudahan hidup di dunia dan akhirat. Seperti yang tercantum pada ayat surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, pada hari-hari yang tertentu, barang siapa yang sakit atau safar, maka mengganti di hari lain. Bagi orang yang mampu, maka ia membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kewajiban atau membayar kelebihan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ibadah puasa Ramadan di 10 hari kedua mudah dijalankan bagi orang yang ikhlas. Bagi yang berhalangan boleh mengganti di hari lain dan akan tetap mendapat pahala yang sama seperti ketika Ramadan. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita.
segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.